Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi telah menerima kabar dari Gubernur Jawa Barat tentang keputusan Menteri Kesehatan atas pemberlakuan pembatasan sosialisasi berskala besar atau PSBB. Surat keputusan yang baru diterima tersebut sudah dinyatakan sah dalam menerapkan PSBB di wilayah Kota Bekasi tertanggal 11 April 2020. Wali Kota Bekasi bersama Kapolres dan Dandim akan menindaklanjuti keputusan Menteri untuk membuat dan mengeluarkan Kepwa dan Perwa. Saya sampaikan kepada teman-teman nih, hari ini saya dari Gubernur menerima keputusan Menteri Kesehatan nomor ya HK.01.07/Menkes/248/2020 tentang penetapan ya pembatasan sosial berskala besar di Kota Bekasi. Jadi di keputusan ini hanya ada 5 kabupaten kota. Jadi tidak Jawa Barat ya. Ini sudah keluar dan ini berlakunya tanggal 11 bulan 4. Jadi hari ini sudah berlaku ya. Makanya besok pagi kami dengan tim gugus termasuk Pak Dandim, Pak Kapolres ya akan menindaklanjuti ini mengeluarkan Kepwal dan mengeluarkan Perwal. Perwal itu nanti yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan apa saja ya yang boleh dan apa saja yang tidak. Itu sebagai payung hukum kita bersama termasuk Pak Kapolres nanti dalam menentukan langkah-langkah penetapan PSBB. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV. Salam Tribrata.